tips usaha dari saya, yang pertama kita perbaiki selalu hubungan dengan Allah. Kembali lagi ke tawakal. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri. Jadi kita harus yang penting usaha bagi kita satu mungkin persisten, Pak ya. Itu paling penting karena seperti COVID tadi kemarin kita dicoba untuk apakah kita bisa bertahan dengan situasi itu ya. Kedua konsisten juga, Pak, agar kita tetap memberikan servis yang terbaik kepada konsumen. Kemudian inovasi, Pak. Inovasi juga penting. Karena gimana pun kalau kayak inovasi bisa tertinggal ya. Manusia harus tetap inovasi. Kemudian Kaizen, Pak. Kaizen itu harus memperbaiki setiap saat, harus ada improvement setiap saat yang kita berikan kepada usaha ini.